Mats? Kita sambung. Eh, dah habis dah? Ni. Okey, kalau kamu apa dia? Dah buat dah? Tahu buatnya? Apa yang tak tahu? Kalkulator dia? Pergi balik rumah kamu, duduk rumah. Okey, saya tunjukkan kamu kaedah sebenarnya sama je. Sama macam nombor bulat. Cuma yang hadir di sini adalah nombor yang hadir di sini adalah pecahan. Okey, pecahan. Kamu boleh gunakan kalkulator kamu untuk mengira pecahan. Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Okey, mai sini satu kalkulator bagi saya pinjam. Saya ajar pada kamu macam mana nak guna. Mai sini. Sebab rata kata satu boleh guna kalkulator, jadi jimatkan masa kira dengan menggunakan kalkulator. Cuma dalam tingkatan satu kamu belajar adalah bagaimana nak buat yang mana dulu. Yang kita belajar adalah operasi asas. Operasi asas itu nak buat yang mana dulu. Itu yang belajar. Hei, bersembang pula. Saya kalau bercakap orang bersembang, saya hangin. Tengok. Bila saya cakap, tengok. Jangan buat kerja lain. Kipas pun tak payah. Kurangkan makan tu sikit. Okay. Boleh nampak? Ke terang sangat? Terang sangat. Yes. Sekejap. Jangan risau. Bilik saya ni berhantu. Dia boleh adjust terang ke gelap ke. Dah kalkulator pula tak nampak. Okay, tak apa. Jangan risau. Saya akan tulis semula soalannya di atas kertas. Jadi kamu tengok. Okay, tengok tu dulu. Okay, boleh nampak kalkulator? Boleh nampak kertas? Okay, jadi yang kamu nak kira adalah bacakan soalan dia. A 1 2/3 darab 2 2/5 tolak 3/10. Okay, ini yang kamu cuba nak selesaikan. Bila kamu nak selesaikan, buat yang mana dulu? Yang dalam kurungan ini dulu yang perlu kamu buat. Dah buat. Dah tak ada. Yang dalam kurungan tu dulu. Jadi, kita salin balik 1 2/3 darab. Okey, kita kena selesaikan yang dalam kurungan. Macam mana nak buat? Ni kalkulator kamu on. Okey, 2 2/5. Okey, tekan 2. Tengok, tekan 2. Nampak ada ABC ni? Okey, tekan. Nampak dia ada palang macam tu. 2 2/5. Itu maksudnya adalah 2 2/5. Itu maksud dia. Bukan O, itu 2. O lain, dia bulat. Okey, tolak. Tengok, tolak 3/10. Macam tu. Yang kamu gelak senyum, kenapa? Senang. Kenapa dulu masa sekolah rendah tak ada ni kan? Kalau ada ni memang jadi pemalas kamu semua tu. Okay, boleh? Berapa jawapannya? Ya, jawapannya hanya 2 1/10. Jadi kita ada 1 2/3 darab dengan 2 1/10. Jadi 1 2/3 darab 2 1/10. Macam tu. Ini kalau kamu guna kalkulator RM2 tak boleh lah. Kalkulator ni boleh. Jawapan 3
1/2. Ha. Jadi jangan kamu terus jawapan yang atas ni aje. Kena ada step-step ni. Boleh? Boleh? Tahu dah nak buat? Yang ni betul ke salah? Kamu jawab. Salah. Oh, semua salah kan? Salah. Semua salah. Okey, tak apa. Cuba buat yang lain tu dulu.